Jumpa lagi dengan channel Mega59. Hari ini aku berada di Kota Pekalongan, Kota Batik Dunia. Aku berada di Toko Batik Unggul Jaya, Jalan Angkatan 45, nomor 39, Pekalongan. Aku akan mereview untuk kalian sebuah toko batik yang berada di tengah kota Pekalongan, Toko Batik Unggul Jaya. Kalau ada tamu-tamu atau teman-teman kalian yang mencari batik untuk dipakai sendiri, dijual, ataupun hanya untuk oleh-oleh, dapat kalian bawa ke tempat ini guys, karena batiknya itu bagus kualitasnya, harganya murah, coraknya banyak. Kalian punya banyak pilihan di tempat ini guys. Bukanya hari apa mbak? Toko Unggul Jaya buka dari hari Senin sampai Sabtu, buka dari jam 8 sampai jam 6 sore. Khusus hari Minggu kita buka dari jam 9 sampai jam setengah 6. Aku akan ajak kalian keliling melihat gerai atau toko batik ini guys. Kalau kalian membutuhkan batik di tempat ini, cara mencarinya mudah sekali guys, karena sudah dibagi-bagi, misalnya daster, kulot, dress ataupun pakaian anak-anak ini sudah dipisah-pisah sendiri, juga ukurannya dari yang ukuran kanak-kanak sampai yang jumbo dewasa ada dan terpisah sendiri-sendiri. Jadi kalian mudah mencarinya. Thank you.
daster Sasmaya ukuran L, harganya sekitar 85 sampai 86 tuh. 85. Oh, ya. Jadi ya, enggak luntur ya, Mbak, ya? Enggak luntur, enggak susut. Itu mereknya Unggul Jaya semua ya, Mbak? Unggul Jaya semua, Bu. Kalau yang dulu itu mat-mat itu gimana? Yang apa itu batik mata siapa itu bukan Unggul Jaya full ya? Beda. Kalau sini khusus Unggul Jaya, Bu, sorumnya Unggul Jaya. Iya. Motifnya banyak. Itu semua ini harganya segitu, Mbak? Harganya rata-rata sekitar 86 sampai 85 sampai 86. Nah, kalau kita kulaan mau buat dijual nanti lagi, minimal pembelian 350.000 nanti diskon 10%. Oh, kalau gitu. Ambilnya lebih dari 5 kodi buat kulaan nanti kita harga khususnya. Yang ini? Ini sama sih, Bu. Ini daster L. Kita ada ukuran ML, XL, 2XL juga ada. Harganya dari 85 sampai 100-an. Sampai 100.000. Mbak-mbak, bajunya yang ini berapa nan, Mbak? Masing-masing. Sampai berapa yang ini, Mbak? Berapa? 55 sampai 155. Lah yang ini berapa? 55 lengan panjang itu? Ini 55. Oh, murah. Oh, ini promo. Yang di lari ini promo semua atau Mbak? Enggak. Oh, tahunnya ada promo. Yang premium. Oh. Tahunnya promo ini harganya udah dicoret. Oh. Lah itu kalau baju kapal, baju tok ya, Mbak ya? Hmm. Itu berapa, Mbak? Masing-masing dari yang sebelah sini ini. Yang marun? Heeh. Ceweknya kayaknya 95. Yang lakinya cowoknya ini sekitar 7-an lebih. Kalau dibeli salah satu enggak boleh, harus enggak harus apa. Oh, gitu. Kan sampelnya di situ, Dek. Busnya. Di mana? Itu bus. Oh, di sana. Tengah. Oh. Oh, yang itu 55, yang itu? Kalau yang Thailand ini 150.500. Lah kalau yang ini berapa, Mas? Yang ini. Itu namanya apa tuh? Celana. Celana cewek. Oh, itu celana cewek. Sampai berapa, Mas? Ini masih promo 90.000. 90.000. Enggak luntur, Mas? Enggak luntur. Ukurannya apa, Mas? All size enggak? All size. Itu all size. Oh, yang di situ itu promo semua. Iya, promo. Oh. Ini promo sama ini promo. Ini yang polosan juga promo itu? Ini polos juga, polos juga. Ukuran 500. Ukuran SML enggak? Ukurannya, ini ada ukurannya. Oh, yang itu ada ukurannya.
Global di sini semua ini masing-masing dari 54 sampai 80. Kain ya mas? Dalam? Kain semua. Kain semua. Coba yang bawah ini. Yang bawah apa itu mas? Ini sarung sama selendang. Harganya berapa? Harganya masing-masing. Ada yang 67, 65, 52. Kalau kain panjangnya berapa mas? Kalau kain 2 meter 20 kali 115. 2 meter, itu dress ya? Dress cukup. Kerap? Untuk tidak mengaruh. Panjangnya 2 meter. Lah yang sebelah sini berapa nan mas? 52.000. Semua rata-rata? Iya. Ini kain semua ya? Kain semua. Ini dari 61 sampai 69. Itu kain juga? Iya, kain. Berapa tadi? 61.000 sampai 69. Oh, batas 70. Belum tentu. Yang sini mas, coba lagi itu, sarung. Sarung masing-masing. Ada yang 52 sampai itu 6. Punya Unggul Jaya. Unggul Jaya semua. Oh, dari berapa? 52 sampai 67. Maksimal 67 ya, mas. Kalau kainnya itu dari 77 sampai 79. Itu kain-kain yang dipakai kan katun primis. Katun primis ya yang bagus ya. Makasih loh mas, namanya siapa mas? Namanya Mas Ibu. Ah, makasih. Itu mau beli minuman enggak? Mana? Itu? Ini? Hah? Ambil, nanti dibayar. Demikian guys, akhir review channel Mega 59 dari gerai batik atau toko batik Unggul Jaya yang berada di Jalan Angkatan 45 Pekalongan. Pekalongan yang terkenal sebagai kota batik dunia. Kalau kalian mau beli oleh-oleh untuk teman-teman atau saudara yang ada di rumah guys, kalian dapat membelikan kain batik itu lebih lama dikenang guys, lebih lama dinikmati karena kain batik Pekalongan itu coraknya bagus-bagus, orangnya tentu yang memakai senang dan akan mengenang kalian yang memberi cenderamata atau kenang-kenangan kain batik atau pakaian batik dari kota Pekalongan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.